salah satu tantangan untuk bisa bertahan dalam sikap kebenaran adalah apabila Anda dihadapkan pada sebuah tantangan yang cukup besar. Yang salah satu contohnya adalah ketika kita melewati jalan yang seperti ini. Kalau kita tidak ingin menimbulkan debu, maka kita harus berjalan dengan pelan. Cuma salah satu masalah kalau kita berjalan pelan adalah, maka kita akan tersusul oleh truk. Ketika kita tersusul oleh truk, maka kita akan senantiasa dihujani oleh debu. Dan itu yang pada minggu lalu saya tidak bisa menerimanya. Akhirnya saya juga ikut-ikutan ngebut. Nah, nggak tahu sekarang. Kita akan lihat kira-kira saya akan bisa bertahan apa tidak. Karena di belakang saya, bagaimana kita lihat di sini, nah, ini sudah ada truk yang akan menyusul. Kita bisa bayangkan nanti bagaimana rasanya berada di belakang truk. Debunya tentu akan sangat luar biasa. Memang orang tidak bisa disalahkan melewati tempat seperti ini dengan kecepatan tinggi karena memang bisa jadi mereka sedang terburu-buru. Sehingga hal tersebut patut kita hargai. Jadi sebenarnya dalam kondisi apapun orang itu melewati tempat seperti ini, tentu kita harus menghormati mereka. Makanya truk itu pun juga agak mengurangi kecepatannya sehingga debu yang dihasilkan tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu mengganggu orang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya menjadi pesepeda di tempat seperti ini. Tentu akan sangat mengganggu. Kalau kita ingin tidak membuat debu dalam tempat yang seperti ini, kita harus merencanakan perjalanan dengan baik. Artinya kita harus berangkat lebih awal. Karena kalau kita lihat sampai saat ini, untuk melewati jalan yang diperbaiki sejauh 5 km, sampai saat ini kita sudah menempuhnya dalam waktu 12 menit. Artinya paling tidak dibutuhkan sekitar 3 kali lipat dari jarak yang ditempuh untuk bisa menempuh jalan yang diperbaiki ini tanpa menimbulkan debu. Jadi kalau jarak yang kita tempuh ini 3 kilo, maka perlu waktu sekitar 15 menit bagi kita untuk menempuhnya tanpa mengakibatkan debu.
Kalau seperti ini pernah dicoba beberapa kali. Beberapa kali kalau sedang tidak terburu-buru, hal ini bisa dilakukan. Tapi ketika terburu-buru, nampaknya kadang-kadang kita harus menyisihkan sedikit idealisme yang kita miliki. Apalagi pada kejadian kemarin, ketika debu di belakang truk itu sangat luar biasa, akhirnya tidak bisa bertahan dan terpaksa menyusul truk tersebut. Setelah hari ini nampaknya tidak ada truk-truk besar lagi yang akan lewat, sehingga kita akan bisa menyelesaikan target sampai di ujung jalan tanpa menimbulkan debu yang berarti. Kita bisa bayangkan kalau setiap orang mau menahan diri tidak ngebut dalam kondisi seperti ini, tentu rumah-rumah di sekitar ini akan lebih tenang. Bagaimana kita lihat rumah di kiri kanan dari jalan ini, mereka sampai harus menutup rumah mereka dengan plastik, termasuk juga warung-warung. Nah, kita lihat warung di depan ini, dia menutup rumahnya dengan plastik. Jalan lambat ini banyak menimbulkan masalah bagi pengendara. Panasan, ya, harus bertahan dengan debu dari kendaraan yang lain, itu tidak semua orang sanggup untuk menjalaninya. Nah, contohnya seperti kendaraan di depan. Oke, kita sudah berakhir. Terima kasih.